Mbak, permisi. Di sini ini ada fasilitas WiFi ya, Mbak? Oh iya, perpustakaan kami dilengkapi WiFi gratis. Wah, keren banget. Oke, makasih ya, Mbak. Saya kesana, Mbak. Maaf Mbak, perpustakaan kami tutup pelayanan pukul 4. Ih, bentar lagi Mbak, saya lagi download nih Mbak. Kalau dilanjut besok gimana sih Mbak? Ih, gak bisa dong Mbak, kalau saya lanjut besok ini saya harus pulang dari awal. Emang kenapa sih Mbak, bentar aja nanti. Mbak, kami mau tutup sebentar lagi. Duh, gini aja Mbak, gini-gini. Gimana kalau Mbak pulang aja biar saya yang tutup perpustakaannya? Oh gitu? Iya, itu. Itu jalan keluar ya Mbak, yuk Mbak. Yuk. Bisa gitu dong Mbak. Bisa Mbak, ini cuma tutup perpustakaan kok Mbak. Yuk. Mbak. Nggak, bisa Mbak. Yakin sama saya. Kok bisa diusir sih Mbak? Nggak apa-apa Mbak. Yakin aja sama saya. Dadah Mbak. Permisi Mbak, silakan. Saya mau nanya, di sini itu bukunya apa aja ya Mbak? Karena perpustakaan kami perpustakaan museum dan museum kami museum sejarah, jadi kebanyakan koleksinya buku sejarah Mbak. Kenapa? Oh, kebetulan banget Mbak. Saya punya buku-buku sejarah yang langka dan bagus-bagus Mbak. Oh, mau dihibahkan ya Mbak? Ya enggak lah Mbak, hari gini. Maksud saya Mbak beli buku saya nih. Kirain mau dihibahin. Enggak lah, nih lihat Mbak. Saya lihat dulu ya. Oke. Ini boleh dibuka sampulnya nggak? Enggak lah Mbak, belum tentu beli juga kan? Iya kan, saya mau tahu isinya Mbak. Boleh ya? Nanti ternyata isinya jelek, nggak sebagus covernya. Mbak beli nggak? Ya saya buka dulu. Ya buka deh. Saya buka ya Mbak. Iya. Mbak. Iya, Mbak. Mbak tahu nggak ini apa? Milik negara tidak diperdagangkan. Mbak mau saya laporin ke polisi ya? Duh, Mbak, santai dong, Mbak. Aduh, mana ya? Ya udahlah, ambil aja, Mbak. Udah ambil. Enggak usah beli. Ambil, Mbak. Gimana sih? Siap, hadir, Mbak. Permisi, Mbak. Ya. Saya mau cari buku tentang Kartini, Mbak. Di sini ada nggak ya, Mbak? Oh, sebentar saya cari dulu ya. Oke. Ada Mbak. Wow. Tapi kayaknya Kartini ini udah banyak deh, Mbak. Saya masalahnya itu mau bikin sebuah artikel tentang pejuang wanita nih, Mbak. Tapi udah banyak sih yang Kartini. Dewi Sartika ada nggak ya, Mbak? Sebentar, saya cari dulu ya. Oke. Okay. Ada, Mbak? Ada ya. Tapi mau cari yang pejuang dari Jogja aja deh, Mbak. Kayaknya Nyi Ageng Serang ada nggak ya, Mbak? Sebentar. Ada juga, Mbak. Jadi mana-mana? Kalau buku Diponegoro ada nggak ya Mbak? Tadi bukannya Mbaknya mau nulis tentang wanita, pejuang wanita ya? Tapi kan sekarang zaman emansipasi wanita Mbak. Kayaknya laki-laki juga perlu diperjuangkan. Tapi wanita juga sih, atau dua-duanya?
Kalau Mbak masih bingung, Mbak bisa cari di katalog online kami ya. Katalog online? Iya. Di mana, Mbak? Di sini. Ah. Oh, oke, oke, Mbak. Isi, Mbak. Iya, Mas. Di sini ada buku tentang Sultan Syahrir ya, Mbak? Oh, ada, Mas. Saya carikan sebentar ya. Iya, iya. Ini ya Mas, buku Sultan Syahrirnya. Oh iya, boleh dipinjemkan Mbak? Boleh, maksimal 3 buku ya Mas. Oh iya, kalau gitu mau nambah 2 buku lagi Mbak. Silakan. Iya, makasih Mbak. Ya. Mau pinjem yang ini aja Mbak. Oh oke Mas, saya scan dulu ya. Iya. Ini ya Mas, maksimal pinjam bukunya 5 hari. Oh iya. Makasih Mas. Permisi Mbak. Iya silakan. Nina tolong dong bukain komputer yang bisa buat. Oh ya sebentar ya Bu. Silakan duduk. Pakai komputer yang ini ya Bu. Oke, bentar saya bukakan. Silakan. Ya, terima kasih ya. Mbak, ini caranya bikin huruf besar gimana ya? Tolong dong, Mbak. Bisa pakai caps lock atau enggak ibu bisa ketik shift terus tekan huruf yang mau diketik misal H gitu. Oh okay. Iya, iya. Makasih Mbak ya. Mbak ya, ini kok tulisannya enggak rata gini ya? Enggak, sebentar ibu. Gimana Bu? Ini loh Mbak, yang sebelah sini kan udah rata gini. Yeah. Saya mau yang sebelah sini rata juga, tapi jadi berantakan gini. Ini Ibu bisa blok dulu semuanya, terus pakai yang ini. Ya Bu. Ah, ih ribet banget Mbak. Mbak aja yang ngetikin gimana? Nih. Kok gigi saya? Gak apa-apa, Mbak aja ya. Ini banyak banget loh Bu, kenapa gak difotokopi aja sih? Aduh, gak bisa Mbak, ini masih tulisan tangan, saya maunya diketik gitu, terus ada yang mau saya tambahin juga. Gimana kalau ibu pakai jasa ketik aja, kan lebih gampang. Ah, yang kayak gitu tuh mahal Mbak, mending sama Mbak aja, kan gratis. Ya Mbak ya? Ya Mbak. Ya. Saya mau minjem buku Mbak. Mau ya. Balikin buku Mbak. Ya. Ah saya dulu Mbak, ketikin saya dulu ya. Saya dulu aja Mbak, saya minjem kok Mbak. Ah cuma bentar, ini dikit kok Mbak. Sebentar. Aduh. Saya juga cuma minjem Mbak. Sebentar ya, saya bingung nih mau bantu yang mana dulu. Sebentar ya.